الله أكبر الله أكبر. Kuda perang berpacu kencang, kuda beban berjalan pelan. Maafkan bila aku berteriak lantang. Mohon maafkan segala kesalahan. Air wudu basah ini. Tunaikan salat adalah ibadah. Mohon maaf hilaf dan salah. Pergi ke masjid bersama dia. Diajak bersama teman dan taulan. Selamat Hari Raya Idul Adha. Salah dan hilaf harap dimaafkan. Kata kenyang, baru tertidur. Raja Paitan lagi terjatuh. Andai tak sampai, tangan menjulur. Mohon keampunan dari jauh. Hati-hati di jalan raya. Biar lambat, asalkan selamat. Sukacita Hari Raya Idul Adha pada semua muslim dan muslim. Indahnya langit karena awan. Indahnya laut karena kebiruan. Indahnya Idul Fitri karena kemaafan. Indahnya Idul Adha karena pengorbanan. Ketika terjaga di pagi hari, lihat semua membawa sorban. Idul Adha berkunjung lagi. Marilah sama kita rayakan. Mawar berseri di pagi hari. Pancaran putih munculnya dari api. Video dikirim pengganti diri. Selamat Hari Raya Idul Adha untuk para santri. Kitabku adalah Al-Quran. Bila dibaca, sejukkan hati. Selamat Hari Raya Kurban. Semoga amal ibadah diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, Ananda, siswa-siswi, selama sekalipun Palembang yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idul Adha adalah momentum bagi kita semua untuk memperkuat spirit pengorbanan dan semangat memberi, sebagaimana yang telah diteladankan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail. Terutama di tengah situasi krisis dan musibah pandemi COVID-19 yang menimpa kita sekarang ini. Karena hanya dengan semangat memberi dan spirit berkorban yang didasari oleh keimanan dan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya kita bisa untuk mengubah setiap musibah menjadi anugerah dan setiap tantangan kesulitan menjadi peluang keberhasilan. Selaku dan keluarga besar Asrama Masjid Al-Furqan Palembang mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Allahu Akbar. Allah.